Wate pakat pakat kudip buat lagi buat dengan. Nyo kamu lagi susah kau apa? Diciptakan tempat yang agak bebas, ada program daripada orang-orang yang sedang memprogram. Dipegot layar raya-raya supaya orang leluasa. Nyo ikanyo dakwahnya, menye dakwah kau urau malam nunggu lang kelembu pah dapat damang dakwah. Uranyo HP tukang ku pakai urang. Ia tak telefon urang rata jurung, tak YouTube untuk kumpul bak sabo tempat, wate katro bak sabo meja, pegah apa ka mati-mati. Nya nawa lale-lale ngape pulang kai balik nya tak lo. HP nyo lagi nyo pegat. Cara angin gi yang normal mano. Menyakai pegat mano. Nyan mo masalah. Berarti ka kena ulah tiblah. Bukan api kamu kita sama dengan yang kapeh perita kuda nama kalai. Bukan SMP kamu beli api. Padahal ya ibu kali pemberi mende. Penting-penting dah mende hanasi. Yang tahu. Wate katro bagi dia kopi pegah apa mende. Yang tak lipun ngon puno jauh-jauh dari tu biar kenal wate tro kenal. Anak bermulai. Dibik lo. Nah, urang pengahabang dia dengar. Api yang jauh tau. Yang tau? Jauh dah. Nyorang nyorang lagi dia tak dimanfaatkan media. Nyorang tak pegat-pegat buat Pak Api. Pegat dakwah dia dia. Perlihatan sampaikan. Kida kupi urangnya. BIPK le urang kida kupi identik dengan kelalaian. Ngopi. Ngomong para pencinta ilmu. Ilo lo enggak? Berarti ngopinya ya. Dia tak berarti ngaji sambil ngopi. Ataupun ngopi sambil ngaji. Ngopi ngomong para pencinta ilmu. Ataupun ngopi ngomong pemuda-pemuda beriman. Nyo ilo ngate pon mano long jo kesimpulan dan yang le urangnya Nabi Iron ka salah bodalah kan jara kana buka gede kupi gede ya kana buka gede kupi yang gede pohon ke majlis nanti mano yang je ke masalah ati malam buat ati malam buat bak bale tak telepon ur hai par ke ka kapo ti urang nyo pajan ta mulai buat mah iya bu saya tru ke biapa be kupi le. Labeknya kan aku pereh lihat kupi ini. Puja apa kata kupi? Tajib saban-saban. Puta ke buat ya? Puta buat. Ikut bayan ya? Oleh yang jahat buat roh lah masing-masing. Kena masalah. Yang penting kita nyo baik putuh dengan ilmu agama. Lo ulang lo. Ne pesan le abu. Abu ni pesan yang nawasiat di Rasulullah. Buta yakin sadaram tua. Menya ilmu agama kata. Hanta tempu de puranya bak merame-rame uria, bak mesapa-sapa uria, ilmu agamanya menghilang daripada kehidupan. Toklah bak Nabi pegah, wa saya undu gariban. Islam puranya ka merasa lo santangnya hang-hang do. Watena tetam bak uria nyatanya ka pasti salah. Tajak ditanyo tiap pegah, karena urang jawab, buo hanta. Hai baik menan saudara mentuah dah usah dengan Allah tak mau neraka tinggal. Maka tak mau engkau. Berarti orang yang hana lumah li azab. Hana ya geli. Allah Ta'ala kuyuk piya roh ke neraka. Ika nyong hai tem ya tu. Berarti kan kaju oh tu. Allah Ta'ala ke jamin ke tu. Wa ma ya takillah ya jangan makhraja. Orang takwa hana gepegat masalah langdunya li Allah. Artinya selalu ada jalan keluar. Beban langdonya pasti, tetapi hana sampai milanya te. Menyata ke dina urang gak pegah hana susah langdonya nyengkon. Kecuali aulia ada kala urang. Urang mati berat susahnya yang urang de. Menyata mati itu yang berat lang susah. Aulia-aulia hana susah. Bahkan hana susah gak nyen keyakin. Ad-dunia wa ma fiha khuliqalakum wa antum kulika di akhirat. Kita tahu dunia dan isinya. Allah menciptakan dunia dan isinya untuk siapa?
untuk manusia. Wa antum khuliqa lil akhirah. Getanyo yang nan manusia, gepegat li Allah kan ke dunia. Kepeurit getanyo gepena li Allah untuk akhirat. Kamu dilahirkan di dunia, tapi kehidupanmu yang nyata adalah nanti pada hari kiamat. So pegah mana? Sayyidina Umar. Bakal roh kejawab menang li Sayyidina Umar. Na urang ya tanyo. Mbak Sayyidina Umar, wahai khalifah, sawagat kelide ngau urang. Ditanya oleh Sayyidina Umar, hai pekan urada terlihat. Gimana cara arah gak kelide ngau urang? Urang, urang, kelide, kelide. Kamana khalifah, nyobi unanya. Sawa mangat jika kelide ngan jika urang. Gak jauh dari Sayyidina Umar, menyekapi ditanya, gak ilum kelide ku jauh. Nuruh urang. Menyau urang tercengah kelide, mengajar kelide. Menyau urang bid urang, mengajar urang daripada ajar kelide. Makna jiwa, tanya urang, tanya manusia yang gebohnan anak cucu Adam, bila selamat iman wa tiada tinggalkan dunia yang fananya, tempat kita di surga. Kelide yang nanti ngailah surga. Gedayang leh tanya nama, mampak kamu nana tanyang leh rohan. Maya murud dong khalifah mengajar kelide. Paga mengajar kelide tengah huruf kiamat kuntu turaba. Tidak moga tahu je kabe hana merempuak meneroka. Kabe nama berarti kata tengah kelide. Ni hana pakai hawa kerja kelide ka. Artinya setelah berbuat tidak mau bertanggungjawab. Nyo yang lihat kejadian. Menyelih tak buat salah tanyo tak kira roh tak hana dosa. Ataupun tak banding dosa tanyo dengan dosa agop, ngan udip tanyo kam lebih bahaya. Yang ka bahaya betul. Di antara tanda-tanda celaka, makna celaka ini hidupnya mati hang dalaman iman. Pat alamat ji antara lain, setelah engkau berbuat dosa, engkau tidak pernah merasakan bersalah kepada Allah sehingga tidak ingin untuk bertobat. Tugas iblis ipu itu juga bertobat. Kiban cara tobat yang betul? Taba mimba di dulmi. Tubit lang suput, tamang lang penge. Kiban cara tubit lang suput, tamang lang penge. Tubit daripada kebodohan, tamang dalam ilmu yang pengetahuan. InsyaAllah, nyan kasah getanyo talawan syaitan. Tapi punya tak pegah. Inna syaitana aduwal laku. Syaitan aduwu mubi. Syaitan adalah musuh yang nyata. Oh, kena air kereta hubungan datanya. Oh, mereka nak. Memang payah panjang. Buka. Maya memang itanya nata buat langkruan. Sesungguhnya syaitan musuh nyata bagi kita. Petra makna nyata. Duh memang. Iblisnya musuh kita. Nanti oh, iblis pegat permusuhan dengan kita. Iblis dianggap kita musuh. Ada tak buat-buat menawang. Yang bunuh ke. Yang ruh-ruh baik baliho. Yang tengoknya buruk. Ngan sawat dengan jawab dengan iblis. Yang puduh-puduh baliho itu. Apa kita kupi. Dan urang-urang yang jahat kena. Nyo kita nyo malam nyo kata pergi bendera perang. Ngan sawat dengan iblis. Nya tidak sedar dalam kunci Honda pun. Ida yang li iblis. Mana tidak dengar sehingga anak tersebut. Oh kena jah. Ida yang li urang oh kena jah. Kuno ya abut. Ibrah li iblis. Bid kalawan lo, maya jadeh kalawan lo, perang tanya dua. Nyo kata mu perang, tunggunya tanya kata teruk langsir perang. Memang wajib mu perang. I nabi sabi ni baga, wate nabi ni wo mu perang, cahit urang meribir ro, nabi sabi ni baga. Raja na, ni negara watil asgar. Kita barusan pulang daripada peperangan kecil. Dijawab oleh sahabat, ya Rasul, kibat jarahan baga ubit. Limang ribedro urang guna sajan kita nyol. Hei ribedro yang nawa sajan. Dua ribedro ya Rasul. Mereka menghadap Allah suhada. Dubna bepeng ya Rasulullah. Dubna korban. Demi perjuangannya. Kibancara nepegah dalam perjuangan kecil. Nepegah peperangan kecil. Nabi ni jauh. Nekhid. Dalam keadaan tersenyum. Nepegah ya Rasulullah. Masih ada. Wanak balu ala kata wakil akbar. Sebentar lagi kita akan masuk dalam peperangan besar.
nyuci dan perangin. Korban nyawa bukan sesuatu yang membahayakan jiwa, membahayakan neraka. Gadah nyawa, mati tubuh, berpindah tempat dari dunia masuk dalam alam barzakh. Adakah itu perkara besar? Tidak. Karena kematian adalah penghantar untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Ana pulih dapat yerdo ke mati ku. Sebab ni ana mati hendro ke surga. Bu mati le. Dan be minta minta mati, ha mati. Tak ada ko hendro. Menyatanya ya ke mati. Nyen katalah tak tahu kesimpulan, katalah ade. Itanya berarti hawa temu surga tapi ke mati ko ya tu. Urang yang berat-berat hat ya ke mati artinya mano? Kemati kau berat ya, semayang tak? Kena lekam bahaya ke? Dah syak biasa. Ia permainan syaitan kau berlaku. Nabi ini apa? Gata sedang dalam peperangan besar. Nabi kahin Nabi ini itu yang hana treble lihatnya, getanya akan tertambang dalam peperangan besar. Yang tak peperangan besar ya Rasulullah. Jihadu ma'a syaitan wa jihadu nafsi. Kita akan berperang melawan setan dan kita akan berperang melawan nafsu. Nyun bukan Nabi. Nyun ikhul nyun nam perang nafsu. Le Syekh Abdul Wahab Asy'ari pun berkata, al-mautu la masaibil akbar. Kematian bukan musibah besar. Karena dengan mati dalam pentingnya kita yang celaka. Dengan gadah nyawa, mati tubuh, pindah alam, itu bukan sesuatu yang menyakitkan bagi pribadi manusia. Terkadang-kadang itu adalah kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Innallaha wa malaikatahu yushalluna